Dokumen tidak akan ikut serta di dalam Pekan Olahraga Provinsi yang ke-10 yang akan diadakan di Kuansing tahun ini, insya Allah. Dan doakan kami mudah-mudahan nantinya memiliki gengsi-gengsi ataupun atlet-atlet yang terbaik yang mempunyai kualitas. Karena kita tahu di tahun 2016 yang lalu, Kempo Dumai meraih 9 medali, 3 di antaranya emas. Insya Allah di tahun ini dengan semangat persaudaraan yang tinggi, berlatih dan terus berlatih, komitmen yang tinggi, saya yakin dan percaya raihan medali untuk Kota Dumai, Kota Idaman semakin lebih baik. Dan kepada Ketua Panitia Pelaksana, saya ingin mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini dengan baik dan lancar. Dan kepada Ketua Umum Keluarga Besar PPMI, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami Pemkot Dumai. Semoga Pemkot Dumai dengan masa bakti 2022-2026 dengan mengusung moto dengan semangat persaudaraan Sriji Kempo, menciptakan generasi berakhlak mulia, produktif, profesional dan berprestasi tanpa narkoba, Dumai di Kota Idaman. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mempergunakan waktu karena tidak lama lagi, lebih kurang 7 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan bagi umat muslim. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan penuh berkah dan bulan pengampunan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terakhir, beri kami panggung, beri mereka kebanggaan, beri mereka perhatian, beri mereka kepercayaan, maka mereka akan siap mati buat tanah air. Pesan ini disampaikan oleh Sekjen Gerindra Kartasasmita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.